Birgitta Legina Helu, umur 25 tahun, mulai menjalin hubungan gelap dengan pria Afghanistan bernama Mahdi Mehraban, umur 21 tahun sejak Januari tahun 2021. Padahal, Birgitta sudah memiliki suami bernama Nasruddin alias Acik, seorang juragan emas asal Nrekang, Sulawesi Selatan, yang punya toko emas yang besar di Arso 2 Kirom, Papua. Bahkan dari hasil pernikahannya dengan Nasruddin, Birgitta sudah dikaruniai anak. Salah seorang kerabat Nasruddin mengatakan, Birgitta dulunya adalah anak juru masak yang diberi tumpangan oleh Nasruddin. Kemudian, Nasruddin menikah dengan Birgitta. Birgitta tak kurang sesuatu apapun. Seluruh kebutuhannya terpenuhi. Suaminya bergelimang harta. Namun, Birgitta kemudian kepincut dengan pria asing dari Timur Tengah bernama Mahdi Mehraban. Selama berhubungan, Birgitta setiap bulannya kasih jatah untuk Mahdi agar betah di Indonesia. Birgitta juga belikan sepeda motor dan memberikan tempat tinggal untuk Mahdi. Mahdi Mehraban datang ke Papua pada awal 2021. Sejak pertama tiba hingga sekarang, ia tak memiliki pekerjaan sama sekali. Birgitta diketahui kasih jatah setiap bulannya untuk menghidupi Mahdi yang pengangguran. Sebelum menjadikan Birgitta mesin uangnya, Mahdi Mehraban ternyata punya cara tak biasa untuk memikat wanita tersebut. Mahdi Mehraban membuat tato di tangannya yang bertuliskan, "You are all mine now and I never let you go," simbol cinta untuk memikat Birgitta. Cara itu terbukti berhasil membuat Birgitta luluh dan mau menuruti semua permintaan pria asal Afghanistan yang pengangguran. Hingga keduanya sepakat dan tega menghabisi Nasruddin dengan membuat skenario dengan niat memiliki seluruh harta Nasruddin.